Nih Pak Ganjar ada yang nanya juga nih, namanya Lailatul Pratama. Nih pertanyaannya waktu Pak Ganjar SMA, Pak Ganjar pernah ikut paskibraka nggak sih? Karena kan postur Pak Ganjar tinggi ya kan, tinggi, tegap, face juga oke lah ya buat paskibraka. Pernah ikut paskibraka Pak? Enggak. Jadi saya belum pernah. Kita kelasnya paskibranya paskibra di sekolah. Oh, oke. Tapi pernah. Dan upacara, pemendan peleton, pengibar bendera sejak SD saya. SD, SMP, SMA, tapi saya nggak pernah ikut daftar yang gitu. Oh, sama gue. Sama juga ya. Sama. Emang lau prestasinya taruh jadi gubernur lah. Amin. Oh, drum band tadi Pak, terus drum band memang ikut ya? Drum band waktu SMP, jadi waktu SMP itu dipilih dulu kan. Terus kemudian ada yang pegang bass drum, namun bass drumnya itu kan hanya ada dua saat itu. Akhirnya dipilih yang lebih gede dari saya, badannya lebih gede, saya kan kurus gitu ya. Iya. Terus saya dicari, ini yang pegang senar drumnya udah penuh, nah, yang pegang tenor siapa gitu kan. Terus dicari lagi, terus dicari yang tingginya agak mirip-mirip gitulah, karena tenornya agak berat. Dan waktu itu drum bandnya itu masih pakai kulit sapi, tahu gak sih? Oh iya, tahu. Iya, belum pakai yang sintetis. Masih pakai kulit sapi, jadi kalau mau latihan, ntar latihannya nunggu siang, karena dijemur dulu. Terus sticknya kita nggak mampu suruh beli. Akhirnya kita buat sendiri, waktu itu saya SMP, pakai kayu jambu. Jadi kita keringin, terus kemudian main drum band gitu. Rasanya dulu bangga banget saya SMP main drum band itu. Oh iya.